Hadirin dan hadirat yang dihormati Subhanahu wa taala. Tentunya saya katakan di awal tadi, dokter ini, para dokter, para perawat punya kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat, dan ini juga sarana untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi SAW mengatakan, wahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang yang kau masukkan, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatrudu an huju'an, au takshifu an kurbatan, au taqdi an hudainan. Atau kau menghilangkan rasa laparnya, kau kasih makan sama dia. Atau kau melunasi hutangnya, atau kau menghilangkan kesulitannya, penderitaannya. Ini masuk dalam bidang dokter, menghilangkan penderitaan seseorang. Dan ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ya, memang dokter, perawat dapat gaji ya. Tapi kita lebih daripada itu, tatkala kita menikmati pekerjaan tersebut, kita ingin hilangkan kesulitan orang ini, ada pahala yang Allah berikan selain gaji yang kita dapatkan. Ya. Lihat tadi para pedagang, mereka dapat untung tapi mereka jujur, Allah kasih pahala yang lain. Mereka jujur, mereka amanah, ya, maka mereka dapat pahala yang lain. Nah, antum juga gitu, antum kerja dokter ya lah. Dapat tulis resep, dapat duit, tapi antum niatkan bahwasanya saya ingin menghilangkan kesulitan orang ini, ingin bantu dia dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut, menanamkan kepercayaan diri pada dirinya, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan buat dia semakin gelisah, ketakutan. Saya tadi cerita sama kawan, saya ketemu dokter ikhwan pas hajian datang. Ustaz, ini pasti kolesterol tinggi, Ustaz. Aduh. Ngomongnya, Ustaz ini pasti begini, waduh ini dokter kok begini sih, nakut-nakutin Ustaz sih. Maksudnya apa, Ustaz jangan banyak makan, gak ngaruh. Mau bilang kolesterol banyak, gak ngaruh bagi saya periksa juga kolesterol, saya pun rendah. Maksud saya, bukan begitu caranya, apa? Ngobrol sama pasien. Nah, pelan-pelan lah sampaikan. Dia udah sakit, malah ketakutan, malah ya. Sampaikan dengan cara yang baik, selagis dia. Kata-kata wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat yang baiklah sedekah ya. Akhlak dokter juga perlu. Ada dokter yang sombong, mentang-mentang yang antri banyak. Ada dokter seperti itu ya, sebelum datang jangan begitu. Jangan begitu. Ini pasien ya, dia butuh perhatian ya. Kata-kata yang baik ya. Ingin masukkan kebahagiaan dalam apa? Hatinya ya. Tumbuhkan sugesti pada dirinya, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jadi tatkala kita ingat akan hadis-hadis bahwasanya yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan salah satunya adalah bidang ini, bidang kesehatan. Ini membuka pintu pahala yang banyak bagi kita. CT Original.